Noriman Syahimi, seorang motor vlogger. Mungkin boleh kita bagi dia minum dulu. Jadi macam mana petition yang buat hari tu dah dapat berapa banyak? Petitionnya yang online petition almost 2,000. More than 2,000. The written petition ni sekarang macam susah sikit nak suruh orang tulis semua. Nak kena scan bagai, agak leceh. Tapi so far dah kumpul about 20 petition and police report. So sekarang ni kami galakkan siapa yang pernah ke, tak kira lah 5-6 tahun yang lepas, just buat police report supaya kita nampak at least nama diorang tu dah busuk kat dekat balai polis. So maybe bila dah banyak sangat aduan, polis akan buat tindakan. Sebab based on aku, yang aku teman kawan aku buat report polis, diorang dia cakap benda ni memang tak ada dalam undang-undang, diorang tak boleh buat tindakan. Bukannya dia ugut kita untuk bagi duit, tapi kita willingly bagi diorang duit. So masa-masa pernah terkena, we have to unite, we have to collect all the proof supaya kita boleh bawa diorang ke muka pengadilan, which is kita boleh saman masuk dalam kes civil. Kita boleh saman diorang sebab tak ada SSM, LHDN pun boleh kejar diorang, macam-macam. Just we have to know the right way je. Jadi apa tindakan seterusnya? Apa yang sedang berlaku sekarang? Sekarang ni kami ada mission yang sulit, tak boleh diberitahu. Cuma sekarang ni, masa-masa ni kami sedang berusaha untuk kumpul-kumpul bukti, kumpul-kumpul pujuk masa-masa yang dah lepas ni untuk buat police report, which is ada juga aku push kawan ramai je kawan yang kena. Dia orang kata diorang tak ada bukti nak buat police report. And bila aku cakap kita orang nak fight, diorang kata diorang dah penat dah nak fight sebab diorang dulu seorang. But now I am not alone. I ada ramai people on my back yang willing to help. Especially kita orang dah cooperate with PPIM, a few NGO yang lain. So I hope this time benda ni akan dihentikan. Even dalam undang-undang pun, student, mahasiswa tak dibenarkan jadi agent. So siapa student yang terlibat tu, nantikanlah tindakan daripada pihak universiti. Tertakluk ya dalam Akta Universiti dan Kolej Universiti, anda boleh check. Tak dibenarkan, anda boleh dipenjarakan. Dipenjarakan which is you dah kena expel and dipenjarakan, didenda. That's the warning untuk siapa yang terlibat. Jangan terlibat dengan jangan terlibat dengan aktiviti MIM. The worst case, ada case sampai ada makcik ni mengadu dekat page tu, dia kena gadai emas untuk anak dia bagi. Anak dia sanggup berhenti kerja, duk pinjam sana sini, duk pinjam duit family suruh gadai emas balik. Sampai makcik ni, aku tak sabar hati nak baca. Kau bayangkan perasaan ibu bila anak kau buat benda yang salah dalam bunyi. Memang sedih lah. Memang duit tu memang membutakan mata, membutakan hati lah. Yes, exactly. Tak apa, mungkin kita akan release video ni selepas semuanya selesai. Dan aku harap kes ni selesai cepat lah. Jadi, ceritakan sikit tentang latar belakang kau. Buat apa sekarang, kerja apa ke? Aku sekarang kerja sebagai marketing and logistik dekat Gerak Berdaya. Gerak Berdaya, alright. Hobi buat motovlog lah. Member aku semua yang mana passion ride. So, kita record and then kita post dekat YouTube lah, channel YouTube. Tu lah, itu sedikit banyak pasal aku lah. Bagaimana nak menjana RM10,000 dalam masa sehari bahagian 2? Kita ada bersama dengan Khairunisa Ismail dan dia telah menceritakan bagaimana dia terperangkap dan betapa naifnya dia sampai terpaksa pinjam duit orang, pinjam duit daripada orang-orang terdekat. Berdasarkan pengalaman kau sendiri, okay, macam dia pernah kau lawan apa yang berlaku? Okay, masa benda ni dulu popular tau dekat Ipoh. Orang panggil AJ Junction. AJ Affiliate Junction, pernah dengar? So diorang ni scam diorang macam ni tau. Diorang macam produk diorang, okay, diorang macam IC. So IC ni jadikan member card macam Maiden apa semua. Macam lepas tu dia cakap okay benda tu laku kat Maiden apa semua, so dia nak orang Malaysia lagi ramai lah pakai MyCard. So dapat points, yang points tu macam duit lah. Ada kalau kita spend dalam RM10, so dapat dalam RM1 macam tu lah, whatever lah kan. Masa tu aku macam, okay lah member aku ajak aku, okay lah aku join. Lepas tu diorang punya event memang grand gila-gila lah dekat PWTC. Aku tak tahu kenapa diorang boleh ada duit sampai boleh sewa hall dekat PWTC. Siap ada drone memang gempak gila-gila lah. Lepas tu, okay aku, sebab aku kalau nak, kalau diorang macam sembang pasal bisnes aku, aku nak tahu produk doang. Okay, diorang cerita produk doang, tapi kuantiti produk yang diorang ceritakan tu sedikit, tapi lebih pada recruit. So dari situ aku dah start macam, weh, ni lain macam ni kan. So diorang start cerita lah recruit ni. So kau spend dalam RM30,000 apa semua. So aku tengok member aku dah spend RM30,000,
apa semua. Lepas tu aku okay cakap, tak apa, aku nak spend RM30,000 ni macam, weh, benda besar dalam dunia yang pernah aku buat, aku tak wani kan. So tak apalah, aku pun macam sedih. Sebab kalau tengok balik, diorang macam legit gila. Sebab diorang ada office. Diorang ada office, diorang siap ada dekor macam sejarah Maikat dekat dinding ni. Memang legit gila. Lepas tu diorang punya parking kereta mewah, memang kau-kau ya, Lamborghini ke Ferrari ke. So aku dah macam okay, tu aku macam dahsyat lah. Lepas tu kebetulan yang nak rekrut aku ni budak sekolah aku juga. Dia junior sekolah aku. Dia bacuh aku. Apa-apa. Sebab aku ni jenis manusia yang satu aku kedekut, lepas tu aku degil. Macam aku tak berhati lah produk apa yang korang buat ni, takkan semata-mata Maikat. Lepas tu sebab lepas tu dia pun terserang agak, dia smoker, dia isap okok. So aku nak tengok betul ke dia ni kaya sangat sebab isap okok, benda kaya kan. Betul sebab benda ni dia kaya gila. Tapi rokok yang diisap tu rokok sudung. So dari situ aku nampak, okay kau tak kaya sebenarnya ni. Sebab kau isap okok sudung harga RM3.50. Kalau kau betul-betul kaya, kau isap mesti dahir RM17. So daripada simple tu aku dah nampak, okay dia nilai macam. Lepas tu masa event tu pun aku nampak yang different gila. Diorang punya attitude diorang ni macam satu positif gila-gila. Macam hype gila, pumpang. Okay takpe, aku macam tu part yang aku okay. Kedua yang aku pelik, diorang punya pemakaian lah. Pemakaian diorang terlalu fancy lah. Macam blazer warna biru. So sebagai seorang manusia normal yang macam aku suka fashion, aku rasa macam apa sahaja aku nak pakai baju macam ni siut kan. Lepas tu diorang ada button pas. Aku macam okay, aku kerja kat mana-mana benda tu macam tak ada pun orang nak pakai. Sedangkan aku kerja Watson, manager pun ada tag I am manager tu pun kecil gila, orang tak nampak, orang ingatkan aku cashier. So daripada situ aku rasa macam okay, benda ni lain macam. So aku sidik, and then sampai one moment diorang biasa lah, diorang akan push kau, push, diorang akan mesej lah, concern, tak tahu lah dia kena concern ke tidak. Macam eh, anda makan ke apa semua. Aku rasa macam eh, apa hal kau ni tiba-tiba baik dengan aku kan. Ha, yang tu kan, kau dah makan ke baju kokok apa semua. Aku macam apa hal ni kan. Aku tak baca rokok murah ke, rokok murah ke. So aku daripada cerita aku rasa macam okay, start tu aku cakap okay, aku nak berdebat dengan korang pasal korang punya bisnes ni. Lepas tu dia cerita lah, sebab diorang AJ, diorang adalah peringkat-peringkat. Biasa MM mesti ada peringkat. So diorang kalau boleh dia nak suruh kita spend yang peringkat paling atas. So makna RM60,000. Diorang tak nak spend yang RM10,000, RM5,000, diorang tak nak. Diorang cakap biar RM60,000 sebab commercial makan banyak lah. Aku macam wah, kau ni paksa kau-kau eh, takpe lah. So aku cakap lah, dia cakap, aku tanya apa produk yang produce sebenarnya. Sebab aku tak clear lagi pasal produk yang diorang produce. Diorang cakap MyCard untuk jadikan macam member card lah. Aku cakap aku pergi Maiden. Diorang cakap benda ni kerjasama dengan Maiden, whatever. Aku pergi Maiden. Maiden tak ada sebut pun ada MyCard boleh saya, sebab nanti kalau ada MyCard dapat points. Tak ada pun Maiden cakap ada kad Maiden lah. Aku macam tu, aku cakap situ, kat situ aku dah rasa lain macam lah. So aku berdebat lah, debate dengan diorang. And then diorang sampai finally diorang fed up. Lepas tu aku jumpa member aku seorang yang nak tarik aku. Aku cakap dia, kau tahu lah benda ni sebenarnya tipu tau. Benda ni sebenarnya tipu, mana ada benda yang kau boleh kaya setengah-mata apa semua kan. Lepas tu aku terangkan yang diorang punya produk, diorang punya hierarchy, diorang punya piramid tu, kau kena spend RM60,000 tu belah atas. So maknanya kau spend RM60,000, kau tak ada keluar, kau tetap kena cari orang untuk macam, diorang ada dua style lah. Yang first is kau kena cari orang macam so aku jumpa dia. So aku, so okay, kau jual aku aktif MyCard kau. So kat situ dia dah kabur mata kita lah. Macam oh, penuhi bisnes ni lah, macam orang cari insurans lah penuhnya. Padahal sebenarnya dia nak yang nombor dua ni lah, kita spend RM60,000 kat atas tu. So bila spend dia ada lah, dia punya term dia AJ Golds lah, AJ Silver lah. Cakap member aku cakap benda ni legit kan. Dulu orang selalu guna upline, downline. So orang dah alert upline, downline ni mesti MAM. So sekarang ni diorang tukar terms yang agak menarik sikit. Macam nampak macam ui, aku macam intellectual lah. Diorang akan tukar terms macam kita selalu panggil downline. Kan, diorang dah tukar dah, dah tak panggil downline, diorang panggil business partner. Korang kena business partner. Bila kita dengar macam business partner, kita rasa macam ui, aku buat business lah kononnya. Kita akan spend RM60,000 tu. So kita spend RM60,000, burn lah. Sebenarnya benda tu burn. Yang kaya is orang atas lah. Yang kes ni aku try search, aku tak jumpa siapa dia punya penaung tau. Steven Yeap. Nash. Atas kali Chinese. Bawah-bawah dia yang kononnya founder Nash Lin.
Steven Yeap. Sebab yang Effect Junction pun Mondo dia punya cara pun sama macam kes dia. Sama gila. So aku cari, aku cakap okey, ni orang yang sama sebenarnya. AJ Junction dulu siapa kepala? AJ Junction Chinese juga. Aku tak ingat lah nama dia apa. Sebab dah lama lah. Tahun ni berlaku tahun 2016. Aku baru lepas graduate. Itu MM yang pertama. MM yang kedua is pekerjaan yang aku pernah hadap. Masa tu aku pergi, aku terdesak sebab aku buka bisnes dan bisnes aku lingkup. So aku terdesak nak kerja. Aku apply lah, aku blast semua email aku. Pam, 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 pam. Tiba-tiba ada orang hantar mesej aku. Aku macam, apa hal kau mesej aku? Aku blast guna email kot.